Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, khususnya kaum Muslimin dan Muslimat yang kami percaya Anda baru saja membatalkan puasa untuk hari ini, kami ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, kita bertemu pada sore malam uh, sore ini di TVRI Jawa Timur dalam acara Ranah Publik. Dan bersama saya saat ini Adin Hariri kembali hadir di tengah-tengah Anda untuk mengajak Anda khususnya para calon tamu-tamu Allah, calon jamaah haji Indonesia dan khususnya yang berada di Jawa Timur dan sekitarnya atau di embarkasi Surabaya bahwa insya Allah sesuai dengan keputusan pemerintah mulai tanggal 1 September nanti Calon-calon tamu Allah ini akan diberangkatkan melalui embarkasi Surabaya, yang tentu saja membutuhkan berbagai perlengkapan. Kemudian, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh calon jamaah haji, apakah itu berupa uang pecahan real ataupun lain-lain, seperti mungkin tempat e, kencing bagi jamaah haji kemudian pelengkapan yang lain yang sangat dibutuhkan dan itu tidak mengurangi pahala beribadah haji. Nah pada kali ini saya bersama Pusat Real Surabaya dan sudah hadir di studio saat ini direkturnya yaitu Direktur Pusat Real Surabaya Bapak Haji Muhyiddin Rudi yang nanti akan memberikan penjelasan-penjelasan berbagai keperluan jamaah haji kemudian rintangan-rintangan eh, atau hambatan atau kesulitan yang akan dialami oleh jamaah haji bila tidak mempersiapkan segala sesuatunya mulai sekarang sebelum diberangkatkan menuju tanah suci. Assalamualaikum Pak Muhyiddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah buka puasa tentunya. Alhamdulillah. <laughs> Walaupun takjil kita ya, nanti belum kita lanjutkan. Ya. Dan bagi Anda juga nanti silahkan menghubungi nomor telepon kami untuk bertanya. Mungkin masih ada waktu sebelum Anda pergi ke masjid untuk menunaikan sholat tarwih. Di 5611457 ya. Pada dialog khusus atau ranah publik kali ini yang akan kita bahas atau kita perbincangkan adalah ada satu uh, perlengkapan ya yang tentu nanti akan dibutuhkan oleh jamaah haji Pak Muhyiddin Betul, ya. Sama. Kalau pecahan real, mungkin nanti bisa kita singgung. Jadi, Betul. tentu saja, jamaah umroh maupun haji itu sangat membutuhkan Betul. ketika mau berangkat ke sana. Jadi, pada waktu sampai di Mekah, sudah tidak kebingungan lagi begitu kira-kira. Namun, uh, stressing kami atau penekanan kami malam ini adalah tentang satu alat yang disebut apa, Pak Muhyiddin. Anu ya, kantong urin, kantong urin ya, ya. Ini mungkin Anda bisa melihat dari dekat dulu uh, bentuknya seperti ini. Kantong urin ini untuk pria dan wanita. Ini ya? khusus untuk wanita. Wanita. Kalau ya? untuk pria bisa pakai kedua-duanya. Oh begitu. Betul. Ya. Nah ini tentu saja anda para calon-calon tamu Allah yang saat ini sudah memperoleh kabar ya bahwa bisa berangkat tahun ini. Oleh karena itu perlengkapan ini saya kira sangat dibutuhkan. Ya. Mungkin Pak Muhyiddin bisa ceritakan sedikit atau ceritakan dulu eh, kenapa bahwa jamaah ini harus membawa perlengkapan kencing seperti ini. ya Jadi eh, pada saat berada di Arofah, mm -hmm. Mustalifah dan Mina, eh, para jamaah jumlahnya berkisar antara 2-3 juta hingga toilet persediaannya sangat tidak memenuhi dari jumlah jamaah makanya selama ini jamaah haji itu selalu uh, harus mengantri. kita bisa bayangkan bangun tidur, kita buang air kecil, pengen buang air kecil, ternyata harus antri selama setengah jam atau sampai satu jam. itu sakitnya luar Betul, biasa, pak. jadi uh, selama ini orang langsung lari cari tempat buang air di sembarang tempat. fatu minal iman, kata para ulama itu tidak berlaku kalau sudah namanya emergensi gitu langsung <gak> buang air di sembarang lagi, tempat ya, Nggak enggak mikir enggak, lagi. Ya. Nah, ini kita sudah persiapkan sebuah kantong untuk kencing nanti ini digunakan untuk ibu-ibu. mungkin agak lebih jelas miring ke sana, Pak. Ya. Bu, jadi seperti ini kondisinya, bukan berdiri tapi begini mungkin. Uh, nah, ke kameranya. Nah, yang yang atasnya, Pak, Bu. Ya. Uh, begini lebih jelas. Nah, ini adalah kantong untuk urin. Nanti ini desain khusus untuk ibu-ibu. Hmm. Di mana ibu-ibu bisa menggunakan kantong ini sambil berdiri. Nanti begitu kita kencing, hmm. itu air kencing selama 15 detik. 15 itu detik. akan berubah menjadi gel oh. atau